Halo guys, ini adalah vlog pertamanya aku. Dan sebelumnya aku mau berterima kasih banyak buat teman-teman yang udah support aku buat bikin konten-konten video. Nah, di segmen ini aku mau mereview buku yang sedang aku baca. Dan ini menarik banget, judulnya itu adalah Unboss. Ini ditulis oleh Lars Collin and Jacob Botter pada tahun 2012, tetapi baru diterjemahkan di Indonesia pada tahun 2017. Meskipun terjemahannya kurang begitu menarik dari Granny Book, tetapi buku masih bisa dipahami oleh kalian apa yang ada di dalamnya. Informasi yang mana revolusi ini menciptakan sebuah landscape internet yang membuat orang itu bekerja sama itu udah tidak lagi berdasarkan keterbatasan ruang dan waktu. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah sekarang kalian menggunakan manajemen seperti apa? Jangan-jangan kalian menggunakan konsep prinsip manajemen dari abad 20 Frederick W. Taylor, di mana perusahaan itu akan menekankan efisiensi dan dia akan menekan para karyawannya dan melihat karyawan itu sebagai robot saja. Kemudian struktur perusahaannya masih hierarkial fungsional, di mana para bos itu akan melihat dan memantau apakah kalian melaksanakan tugas-tugasnya itu secara ketat. Nah, sayangnya hari ini masih banyak perusahaan yang menggunakan konsep manajemen yang udah kadaluarsa. Mereka itu seperti menggunakan kacamata kuda yang hanya fokus pada pencarian laba aja. Buku itu memprediksikan perusahaan-perusahaan konvensional bakalan tertinggal ataupun terkalahkan oleh organisasi-organisasi unboss. Karena organisasi unboss ini, dia bekerja sama dengan pemerintah daerahnya, masyarakat, dan komunitas untuk membangun satu visi bersama. Nah, salah satu presiden Amerika itu pernah ngomong kayak gini, doing good by doing well. Artinya organisasi-organisasi yang akan memenangkan di masyarakat adalah organisasi-organisasi yang memberikan dampak positif terhadap masyarakat di sekitarnya. Nah, sekarang bagaimana cara meng-unboss perusahaan kalian? Jadi konsep unboss ini udah diterapkan di beberapa perusahaan, sehingga ini bukan konsep yang awang-awang aja. Dan karakteristik dari perusahaan bos ini adalah ketika memperlakukan karyawan dan staffnya itu tidak semata sebagai bawahan tetapi sebagai mitra kerja. Dan karyawan yang bekerja di perusahaan bos ini motivasinya biasanya itu adalah untuk belajar supaya dia berkembang dalam perusahaan itu. Dan juga yang paling penting ini adalah dia memiliki cita-cita yang linier dengan perusahaannya. Jadi yang paling utama dia itu bekerja untuk cita-cita bersama perusahaan itu. Jadi kesimpulannya adalah laba itu bukan goal akhir, tetapi visilah yang paling utama. Laba itu tetap penting sebagai cara agar visi kalian itu tercapai, tetapi laba bukan yang utama. Nah, sekarang saatnya kalian meng-unboss perusahaan dan organisasi kalian. Karena konsep bos itu sudah terjadi di abad 20 dan itu mereka sudah berhasil seperti Rockefeller, Nelson, Henry Ford, tapi kan dahulu. Sekarang ini adalah era yang lain, era unboss, di mana perusahaan hari ini bisa dalam waktu yang singkat melebihi asetnya perusahaan-perusahaan konvensional yang berdiri sudah puluhan tahun. Misalnya Skype dan Amazon, dia meng-unboss dirinya dan sekarang asetnya itu melampaui perusahaan-perusahaan yang sudah berdiri. Misalnya Amazon mendisrupsi toko buku, Nobel, kemudian Skype dengan 500 juta pengguna itu mengalahkan perusahaan telekomunikasi. Ini eranya memang sudah lain guys. Jadi ini adalah saatnya kalian meng-unboss perusahaan kalian, mendahulukan visinya terlebih dahulu, kemudian melanjutkan labanya. Saya akan melanjutkan bab berikutnya di video selanjutnya. Jadi jangan lupa subscribe dan like dan juga komen video saya ini dan dukung aku buat bikin konten-konten selanjutnya. Thank you.